semua fitur bisa kita pakai, kamera, terus videonya bisa 60 fps juga. Tuh 60 fps bisa aktif dan bisa disimpan juga. Exposure, long exposure guys. Jadi bisa foto seperti nanti saya contohkan. Kita akan memasangkan Google kamera yang paling terbaru untuk handphone Oppo. Halo teman-teman, kembali lagi di Pabeng Channel. Oke, sesuai dengan judul kita akan mencoba Google kamera yang terbaru. Kita akan pasangkan ke handphone Oppo. Google kamera apa itu dan juga kita pasang di handphone Oppo apa? Langsung saja lihat video berikut ini. Mantap banget guys, ini dia Google kameranya. Sorry agak berisik soalnya di pinggir jalan ya guys. Kita langsung coba foto aja. Ini dia Google kameranya. Ini Google kamera versi terbaru, yaitu versi 8.9 yang paling baru guys. Dan sangat lancar sekali untuk saya pakai di Oppo A78 guys. Semua fitur bisa kita pakai, kamera, terus videonya bisa 60 fps juga. Tuh 60 fps bisa aktif dan bisa disimpan juga. Terus juga potretnya bisa dipakai dengan sempurna seperti ini. Ini bisa 1,5, bisa 3. Terus ada fitur baru yaitu fitur bergerak atau exposure, long exposure guys. Jadi bisa foto seperti nanti saya contohkan. Nanti ada foto malam juga. Ini fiturnya udah lengkap banget dan bisa dipakai di Oppo A78 dengan lancar guys. Jadi tanpa basa-basi langsung saja kita coba Google kameranya guys. Mantap. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall, yeah. Always do it on my own, so I gotta get. Untuk linknya sudah saya taruh di kolom komentar di bawah, kalian tinggal download. Dan terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan juga di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.